Corinth Canal adalah merupakan sebuah terusan yang sangat sempit yang menghubungkan Teluk Saronic dan Teluk Corinth di Laut Aegea. Tempat ini berlokasi di Yunani dan merupakan salah satu objek wisata yang amat terkenal. Terusan ini dibangun dengan memecah bukit batu, sangat sempit dan berbahaya karena lebarnya hanya sekitar 25 meter, guys. Di terusan ini kerap terjadi kecelakaan karena kapal-kapal yang lewat menabrak tebing. Namun itu tidak mengurangi minat wisatawan mengunjungi tempat ini karena pemandangan dinding tebing yang curam dan airnya yang jernih amat memanjakan mata. Kapal-kapal pesiar banyak yang melintas di sini untuk memanjakan wisatawan. Tentunya mereka dikemudikan oleh pelaut yang berpengalaman. Kapal pesiar Braemar menjadi kapal modern terbesar pertama yang berhasil melintasi terusan Corinth yang amat sempit. Itu berarti kapal berpenumpang 929 orang itu memecahkan rekor dunia, guys. Seperti dilansir dari CNN, kapal pesiar Braemar yang memiliki lebar 22,5 meter ini berhasil melintas masuk melewati terusan sempit yang diapit dua tebing tinggi. Kesalahan sedikit saja, kapal bisa nyenggol menabrak dinding tebing, guys.